Saya dijebak. Dijebak gimana, Pak? Dijebak gimana berarti? Saya tidak mengedarkan, saya tidak mengedarkan. Saya dijebak. Dijebak kayak gimana? Berarti yang sini kena gimana? Pak Preti, sekali lagi ngomong, Pak Preti. Sekali lagi ngomong dong. Dah dulu dong. Pak Preti. Ngomong aja, Pak. Saya dijebak. Siapa orangnya? Siapa? Alvin. Siapa itu Alvin? Siapa Fred? Alvin itu siapa? Fred, selama doa mengedarkan ini dapat duit berapa, Fred? Ungkapin Fred. Gak ada 2 tahun, gak ada. Saya gak terima dibilang saya 2 tahun. Itu berapa lama, Bang? Itu berapa lama? Gak bisa. Saya dijebak. Terus berapa lama? Alvin siapa, Fred? Udin saya negatif. Juga ada satu orang yang DPO ya, melarikan diri, sedang kita lakukan pengejaran. Orang inilah yang mengadakan kegiatan pesta itu, ya. Kemudian orang itu memesan sabu 5 gram awalnya. Kemudian Happy Five 50 butir dan ekstasinya 25 butir. Jadi yang lain sudah digunakan. Kemudian dari hasil itu tersangka D sama P ya, itu mendapatkan ada uang ya yang dibayarkan kepada saudara P dari AL ini, DPO ini ya, karena dia sudah mengadakan party, kemudian dia mendapatkan barang digunakan ya, ada sisanya, sehingga diberikanlah uang 25 juta ini pada B. Kalau terkait masalah proses penjebakan ataupun bagaimana itu nanti kita akan lihat mungkin dalam keterangan nanti para DPO nanti kita akan lihat nanti dalam proses penjebakan. Nah, dia bilang katanya saya negatif juga dia bilang. Urin atau gimana, Pak? Urin memang negatif. Namun perannya di sini bukan sebagai pengguna, namun sebagai perantara. Perantara untuk menyerahkan barang tersebut. Bang, bawa lagi, Pak. Tunjukin lagi, Pak. Sini, Pak. Lanjut, Bang. Awas, Pak. Coba. Itu, Pak.